instead of kita guna whipped cream ataupun krim putar, dia menggunakan darah putar. Assalamualaikum, selamat datang ke Amriz TV. Okey, baru-baru ni aku asyik buat pasal fakta seram, fakta misteri kan. Lepas tu lah aku nak suara pun pasal cerita misteri dengan cerita seram lah kan. So kali ni kita nak chill-chill dulu. Tak adalah chill sangat. Aku nak buat pasal makanan-makanan yang berasaskan darah. Maksudnya main ingredient dia adalah darah. So, nak tahu apa benda ni tu? Jom kita roll it! Susu darah Kenya. Kaum Masai adalah puak asli yang kita boleh jumpa di Kenya dan Tanzania. Diorang ni dikenali seluruh dunia sebab mengamalkan ritual tradisi memburu singa untuk mencapai alam dewasa diorang. Satu lagi amalan tradisi diorang ni adalah tabiat meminum darah. Kehidupan kaum Masai ni, diorang ni more bergantung pada haiwan ternakan diorang sendirilah. Lebih-lebih lagi, lembu. Diet harian diorang ni hanya merangkumi daging, susu dan darah lembu. Diorang ni menggunakan teknik menebuk urat leher lembu untuk mengambil darah tanpa membunuh haiwan tu. Dan diorang akan minum darah tu secara mentah, masak ataupun dicampurkan dengan susu lembu. Aku tak tahulah, korang teringin ke nak rasa benda ni? Ha, bolehlah jumpa kaum Masai ni dekat Kenya dengan Tanzania ni. So, apa pendapat korang? Zernina Poland. Zernina ni adalah hidangan yang menjadi lambang budaya masyarakat Poland. Biasanya, bahan utama untuk jadikan sup ni adalah itik. Daging itik tu akan direbus sebelum dicampurkan dengan sup ataupun kuahnya daripada darah itik tu juga. Rebusan darah itik ni yang dicampurkan dengan cuka dan pemanis macam madu, sirap, buah-buahan dan kadang-kadang bahan utama tu digantikan dengan ayam, khinzir ataupun arnab. Maksudnya hidangan ni bukanlah fokus on itik tapi apa-apa jenis daging lah kan. Tak kisahlah ayam ke, itik ke, lembu ke, khinzir ke, arnab ke. Bila benda-benda tu dicampurkan, dimasukkan dengan darah rebusan haiwan tu, terjadilah hidangan Zernina ni. Ha, susah betul kalau sebut. Sebab di C dengan Z-E-R, aku tak tahu, di searcher mana-manalah. Satu lagi fakta aku nak beritahu korang, untuk tradisi orang Poland ni, bila masa je yang diorang akan hidangkan Zernina ni kan, diorang akan hidangkan sup Zernina ni, sup darah haiwan ni, kepada orang muda yang ditolak pinangannya. Siapa yang duduk Poland tu kan, kalaulah makwa korang, kekasih korang ditolak pinangannya, diorang akan hidangkan sup Zernina ni kepada korang. Aku tak tahulah apa yang berkaitan darah sebenarnya kembang tu kat aku. Tapi itulah, satu hidangan ni pun dah dua aku terangkan hidangan ni yang berasaskan darah ni. Dua-dua ni aku tak terasa pun nak rasa bendanya. Tapi tak tahulah. Sanguinaccio Dolce Itali. Hidangan yang seterusnya merupakan hidangan yang popular dekat Itali sana. Hidangan yang diberi nama Sanguinaccio Dolce. Yang bermaksud puding darah manis. Bahan-bahan yang digunakan untuk hidangan ni sama je macam buat puding biasa, tapi yang beza dia, diorang ni just tambah darah khinzir je dekat puding darah manis ni. Hidangan ni jadi terkenal bila dia ditunjukkan dekat dalam rancangan TV Siri Hannibal musim yang ketiga. Dalam rancangan tu ada seorang pembunuh bersiri Hannibal Lecter. Dia buat hidangan ni menggunakan darah lembu dan darah mangsanya untuk dijadikan Sanguinaccio Dolce ataupun puding darah manis ni. Disebabkan TV series saja hidangan ni boleh popular dekat Itali tau. Cerita Hannibal ni tak silap aku ada kat Netflix kalau korang nak tengok. So, yeah, apa pendapat korang? Tahu darah China. Dekat China, tahu darah ni dikenali dengan pelbagai nama macam tahu gelap, tahu hitam, dadih darah dan banyak lagi lah. Tahu darah ni dibuat dengan menggumpal darah khinzir sampailah gumpalan tu berbentuk macam ketumpatannya sama macam ketumpatan tahu lah. Lebih kurang macam tu lah dia punya gambaran dia. Tahu darah ni digunakan dalam pelbagai hidangan macam nasi, mi ataupun sup. Tahu darah ni pernahlah ada kontroversi dia dengan orang vegetarian. Akhirnya orang vegetarian ni marahlah kan, siapa yang develop kau, siapa yang cipta, siapa yang create tahu darah ni. Sebab pelancong-pelancong asing ataupun memang orang kat sana kan, bila datang ke China ataupun orang China sendiri yang vegetarian,
diorang ni makan tauhu untuk elakkan diorang daripada makan daging lah kan. Tapi dekat China pula, tauhu tu pula daripada darah haiwan. So macam mana diorang nak dapatkan sumber makanan kan? Kalau diorang nak makan tahu, kena carilah tahu betul-betul, bukan tahu darah haiwan. So aku memang tak tahu nak cakap apa sebab aku bukan vegetarian. So siapa vegetarian mungkin faham lah kot kehidupan orang vegetarian ni macam mana. Aku tak nak komplain apa-apa. Aku pun tak boleh nak buat spekulasi aku sendiri kenapa boleh jadi kontroversi benda ni. Tapi pada aku memang tak logik kan, darah tu kotor kan tapi jadi hidangan masakan. Aku tak tahu. Ya, aku tahu. Blodplättar Sweden. Blodplättar ni senang cakap dia ni macam lempeng ataupun pancake, tapi instead of kita guna whipped cream ataupun krim puta, dia menggunakan darah puta. Whipped blood ke, aku tak tahu dalam bahasa Inggeris ada apa, tapi darah puta lah. Dia orang tukar whipped cream tu kepada darah. Walaupun Blodplättar ni merupakan hidangan popular Sweden, makanan yang lebih kurang macam ni korang boleh je jumpa dekat seluruh Eropah. Untuk info tambahan, orang Sweden bukan menggunakan darah ni untuk hidangan Blodplättar ni saja, tapi diorang ada juga guna untuk makan sup, makan roti, makan macam makan puding ke apa, semua diorang akan letak bahan yang macam sejenis darah ni lah, whipped cream darah. Aku boleh cakap whipped cream darah lah untuk hidangan-hidangan. Ya, yeah. Korang faham-faham je lah, korang pun dah tengok tadi. So, apa pendapat korang? Untuk Sweden punya style hidangan berkenaan dengan darah ni, korang terasa nak rasa tak benda tu? Ayat tu baru sampai. Terasa nak rasa tak benda tu? Cuba komen kat bawah, aku nak tahu sangat-sangat. Hematogen Rusia. Makanan ni dicipta di Switzerland pada tahun 1890, tapi hematogen ni lebih popular dan menjadi sebahagian budaya di Rusia. Negara tu telah menghasilkan hematogen sendiri sejak tahun 1920-an dan menjadi makanan kepada tentera semasa Perang Dunia Kedua. Apa sebenarnya hematogen ni kan? Hematogen ni adalah sejenis coklat yang dihasilkan, sejenis bahan coklat yang dihasilkan menggunakan darah lembu. Ya, darah lembu. Hasilkan bahan coklat dengan darah lembu. Kebanyakan hematogen ni dihasilkan macam bahan coklat tenaga dan dijual di farmasi dan pasaraya sebagai nutrisi tambahan kepada kanak-kanak. Sunday, Korea. Peringatan untuk orang yang nak melancong ke Korea. Hati-hati kalau nak pesan aiskrim sundae tu, takut apa yang korang pesan tu tak sama macam apa yang korang expect. Sundae ataupun sundae sausage bermaksud sausage darah. Dia ada pelbagai variety tapi biasanya diperbuat daripada usus lembu atau khinzir yang disumbat dengan darah, dan bahan-bahan yang digunakan macam nasi, daging atau sayur-sayuran juga dicampur ketika nak menghasilkan sundae dan dihidangkan bersama sos gochujang. Lebih-lebih lagi, hidangan ni banyak dijual dekat gerai tepi-tepi jalan dekat Korea sana tu. Mungkin korang baca sundae ni macam aiskrim sundae kan, tapi tak. Sundae dekat Korea ni adalah sausage darah. Ya, yang dicampurkan dengan sos gochujang semua tu. Dah sah-sah tak halal kan? Untuk orang Islam dah sah-sah tak halal. Aku rasa kita ni selamat lah kot. Tapi pada siapa yang non-Muslim nak ke sana tu, in case kalau nak try, bolehlah pergi Korea dan beli sundae ataupun sundae sausage ni. So, apa pendapat korang? Boleh komen dekat bawah. Itulah dia 8 jenis hidangan daripada serata dunia yang berasaskan ataupun the main ingredient dia adalah darah haiwan. So, aku nak tahu sangat-sangat apa pendapat korang. So, yeah, aku tak nak drag video ni lama sangat. Aku pun tak nak bebel macam-macam dekat outro ni. Aku just nak bagi tahu terima kasih sangat-sangat korang yang baru datang disebabkan Jurulatih 2 dah release hari tu. Memang aku tak sangka korang memang tunggu Jurulatih 2 tu release. Sebab aku pun tak jangka lakonan suara tu akan boom tiba-tiba dekat TikTok dengan YouTube. So yeah, aku akan buat more lakonan suara lepas ni daripada chat history ataupun daripada mana-mana lah aku akan adapt untuk jadikan lakonan suara.
ataupun aku akan imagine sendiri. Sebab jurulatih 51 aku adapt daripada, aku adaptasi daripada chat history. Tapi yang jurulatih 52 memang idea aku sendiri, imaginasi aku sendiri, macam mana cerita tu akan go on, ikut imaginasi aku lah. So lepasnya aku akan buat more sebab korang suka kan. So dekat channel ni akan ada 4 segmen, 5 lah, 5 segmen lah. Tapi aku akan more focus on lakonan suara, fakta misteri dan seram, fakta menarik, dan lagi 2 ni adalah aku nak buat vlog, and satu lagi apa review. Ya, product review. Product review dengan vlog ni aku tak fokuskan sangat, tapi aku akan buat video. Cuma aku akan fokus 3 ni je, lakonan suara, fakta misteri dan seram, dan fakta menarik. Macam video sekarang ni adalah statement fakta menarik. So yeah, aku dah tak ada benda nak cakap dah. As always, I love you guys. See you at the next video. Bye. Jangan lupa check it out 2 video ni, dan jangan lupa subscribe channel ni, dan tolong aku hit that like button, hit that subscribe button, jangan lupa